angkat kali ini masih umpankan dia Mutiara Gal melakukan serangan. Oh sayang, gagal serangan yang dilakukan Mutiara Galuh. Keuntungan bertambah poin untuk pemain-pemain dari Arya Soka atau Asoka, 17-14. Ancang-ancang kembali Asoka ke belakang. Oh, masuk berubah-ubah yang tepat berada di dalam tadi. Masihkan poin bertambah kembali, 18-14. Untuk bersiap-siap di semifinal yang kedua, tim dari Pasawahan. Yang akan berhadapan dengan Duku Puntang, harap bersiap-siap. Sekali lagi, tim dari Pasawahan, selaku tuan rumah, yang akan berhadapan dengan Duku Puntang, mohon bersiap-siap. Kembali ke lapangan, masih serangan kali ini Asoka serang Poppy, masih dapat dikejar seorang rasa, akan masukkan ke belakang, Poppy kembali mempankan dia lob saja ke belakang, ada di perok Mutiara Galuh melakukan serangan pukul ala, masuk berupa-rupanya satu pukulan ala tadi berhasil. Masihkan poin tidak terjadi untuk pemain-pemain dari Mutiara Galuh, 15-18. Ancang-ancang akan lakukan serve. Kemana terserah lakukan sudah. Angkat umpankan. Poppy kembali begitu deras. Pukulan tajam dari seorang Poppy tadi. Masihkan poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Asok. Asok akan lakukan serve. Imbang-imbang sebentar. Lakukan sudah ke belakang. Angkat umpankan, pukul saja, kembali serangan dari Asoka seorang Poppy, masih dapat dikejar, kita cukup pulang kali ini pemain dari Arya Soka, Mutiara Galuh, oh, ya. Satu bola tajam dilakukan oleh seorang Puri, begitu menungkit di rumah-rumahnya kali ini, poin pindah kembali 16-19, apakah ada balasan dari pemain-pemain Arya Soka, kita nantikan penonton. Angkat kali ini ke belakang, umpankan ya, lob Poppy ke belakang, kali ini kembali akan melakukan serangan dua kalinya. Lagi-lagi kita yang kosong rupa-rupanya serangan dari seorang Puri. Masihkan poin kembali bertambah untuk Mutiara Galuh, 17-19. Lala kembali akan melakukan serve. Angkat kali ini satu serangan Asoka. Poppy masih dapat dikejar. Angkat ke belakang Baswa. Hari ini Asoka melakukan serangan. Ada Poppy. Ah, tipuan itu rupanya. Kali ini berhasil serangan dari pemain-pemain Asoka. Poin kita terjadi 20-17, kita lihat Arya Soka kembali angkat lakukan serangan. Bukan sedang lebar ke belakang dia, dapat dikejar, angkat kembali ke Kumanga. Hari ini Arya Soka melakukan serangan 1-2-3 PP. Dapat dikejar namun sayang bola muntah tadi berada di pertahanan sendiri. Poin Kota Mutiara Galuh 18-20. Kembali Mutiara Galuh akan melakukan serve. Lakukan sudah pendek dia, dapat dikejar Poppy, tipu ke belakang, angkat kembali kali ini Puri. Maaf kali pelanggaran rupa-rupanya dilakukan. Bola sudah menyentuh lantai tadi sehingga poin bertambah untuk Mutiara Galuh 19-20. 19-20 dan kick out diminta oleh kenama dari Arya Soka. Thank you.
Dia kembali ke lapangan. Bola masih berada di Mutiara Galuh Majalengka. 19-20. Acang-acang sebentar lakukan sudah ke belakang. Asoka akan lakukan serangan seorang Kopi. Masih dapat dibaca, angkat kembali. Oh, kita lihat. Tidak bisa memanfaatkan bola dengan sempurna. Pemain-pemain dari Mutiara Galuh. Poin kita kembali. Seorang Kopi akan melakukan serangan. Ancang-ancang sebentar. Mainnya 7 begitu deras. Oh, pelanggaran terjadi. Poin bertambah kembali untuk pemain-pemain dari Asoka. 22. Ancang-ancang kembali akan melakukan serve. Kali ini tidak sempurna tadi sebelak yang dilakukan oleh seorang Kopi. Poin pindah 20-22. Kita lihat ancang-ancang angkat lakukan serve. Timbang-timbang sebentar, pendek, oh, masuk kali ini. Keberuntungan tadi rupa-rupanya dilakukan oleh seorang Furi. Poin pertama 21-22. Kita konsentrasi seorang Furi. Acang-acang sebentar, lakukan sudah pendek kembali. Bola tanggung dari Krista berhasil. Poin kembali pertama 22-22. Kita lihat cukup semangat kali ini di set yang kedua. Mutiara Galuh melawan kali ini. Kita lihat ancang-ancang kembali Puri. Lakukan ke belakang. Masih dapat dibaca kesempatan kali ini untuk persiapan set terkena. Masih ada kembali umpan gang baby. Oh! Dibaca rupa-rupanya tadi. Satu serangan dari seorang Peri. Kembali poin untuk Mutiara Galuh 23-22. Kita lihat ada perlawanan rupa-rupanya. Ajak-ajak kembali Puri. Masukkan ke belakang dia. Ada abang di sana. Lob saja. Oh, sayang. Sayang seribu sayang. Kali ini kembali poin pindah untuk Asoka 23-23. Ia dimaun dibinta oleh nama dari Mutiara Galuh 23-23. Dimenangkan oleh pemain-pemain dari Mutiara Galuh